Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Penyanyi Hakim Rusli menyangkal tangkapan segelintir pihak mengatakan rumah tangganya bersama istri yaitu Ani Sofia sedang dilanda masalah. Hakim atau Rizwan Hakim Rusli sebaliknya menegaskan perkawinan mereka masih utuh meskipun jarang berkongsi gambar bersama di media sosial. Hubungan saya dengan Sofia baik-baik sahaja. Mungkin sebab isu sebelum ini membuatkan kami jarang kongsi gambar bersama di media sosial. Kami ada kehidupan sendiri, tak mungkin tiap hari nak kongsi gambar bersama. Hidup ini bukan semata-mata di media sosial, katanya ketika dihubungi Instagram. Hakim menjelaskan perkara itu ketika ditemui di sidang media program Familia 2 musim ketiga yang berlangsung di Putrajaya pada Sabtu. Spekulasi rumah tangga Hakim dan Sofia atau Wan Anis Sofia Wan Zamzuri mulai jadi sambutan ramai selepas wanita itu bertindak memadam semua gambar lama bersama penyanyi itu di Instagram. Tidak cukup dengan itu, hubungan pasangan itu turut dikatakan retak apabila Sofia bertindak melepaskan tudungnya sejak beberapa bulan lalu. Sudah kali lali dengan kecaman dan pandangan negatif, Hakim mengambil pendekatan mendiamkan diri terhadap cakap-cakap netizen mengenai perkawinan mereka selagi ia tidak melampau batas sayadah melalui kecaman dan berbagai dugaan sejak menggelar artis. Sebelum berkawin pun, saya sedar peminat akan terus ambil tahu mengenai kisah rumah tangga kami. Saya tidak masalah selagi tidak menyentuh isu sensitif yang keterlaluan. Jika berlaku, saya sentiasa tidak tahu apa respon saya ketika ini, ujarnya lagi. Sementara itu, Hakim turut menyangkal dakwaan tujuan dia membuat naik foto Sofia di Instagram miliknya baru-baru ini sebagai gimmick susulan penglibatannya dalam program Familia Duo. Saya tiada gimmick dan perkongsian foto itu sebab nak tunjukkan keharmonian antara kami. Melalui perkongsian itu juga terbukti ramai sayangkan Sofia dan memberikan teguran yang baik buat dia. Katanya dalam perkembangan lain, Hakim bakal bergandeng dengan sepupunya yaitu Arif Marhan pada Familia 23 yang bersiaran langsung bermula 15 Oktober ini. Selain Hakim dan Arif, lima lagi pasangan duo yang berentap adalah Sheila Amza dan Amir Syaris, Adira dan Emma Suhaimi, Fuad Rahman dan Tom, serta Ryan Bekiri dan Adam Bekiri. Bagaimanapun, satu lagi pasangan duo yang hanya diumumkan pada minggu pertama pertandingan itu nanti, program 8 episode ini bakal menampilkan selebriti serba boleh yaitu Janani, Izu Islam sebagai host program Manakala Ajay dan Mas Idayu sebagai juri tetap. Familia 23 ini bakal menemui penonton setiap hari Ahad pukul 9 malam di TV3 dan tonton. Itu info hari ini. Sekian dan terima kasih.